Gue sih terserah kalian aja, main PUBG ayo, main FF juga ayo. Gue udah install dua-duanya nih, enaknya main apaan dong? PUBG! FF. Sweet aja deh lu berdua, yang menang bisa nentuin mau main game apa. Oke, kalau kamu kalah, kamu harus install FF ya. Kalau lu yang kalah, lu harus install PUBG. Mampus dah HP kentang lu. Ini game tahun 2000 ya? Hina saja terus, gak apa-apa. Toh sekarang kamu juga main game ini. Udah-udah, kita harus main kompak biar bisa menang. Tenang saja, Cop. Saya ini paling jago main game ini. Aduh, tolong, saya kenok. Haha, gue aman dah kalau di sini. Mereka nggak bakal bisa nembakin gue. Waduh, dia ngeluarin tembok apaan tuh? Bagaimana ini, Cop? Tenang, gue ada ide. Mantap, akhirnya kumpul semua. Ayolah, kita mabar. Wah, jadi juga nih kita main bareng-bareng. Jadi dong. Ayo, langsung kita buka game FF-nya. Lah, kita kan mau main PUBG. Kan saya sudah bilang, PUBG itu game haram, Pak Ijo. Wah, parah lu. Ucok itu ngajakin kita main PUBG, bukan main game burik. Oke, kita tanya Ucok saja, mau main game apa? Cok, lu mau main PUBG kan? Gue sih terserah kalian aja, main PUBG ayo, main FF juga ayo. Gue udah install dua-duanya nih, enaknya main apaan dong? PUBG! FF. Sweet aja deh lu berdua, yang menang bisa nentuin mau main game apa. Oke, kalau kamu kalah, kamu harus install FF ya. Kalau lu yang kalah, lu harus install PUBG. Mampus dah HP kentang lu. Oke, kita switch sekarang. Kita mulai. 1, 2, 3. Nah, kan gue menang? Tidak bisa. Kamu curang tadi nungguin saya. Saya mau diulang. Oke. Anjay, menang. Yahaha. Nah, sekarang lu yang curang. Kita ulang sekali lagi. Ya sudah, ayo. Tuh kan, saya yang menang. Ayo, sekarang kamu install FF-nya. Ya, terpaksa nih. Cok, bawain stok kan? Aman. Loh, kok kita naik pesawat ini, Cok? Kita ketinggalan tadi. Untung gue langsung nge-cheat ini pesawat, jadi kita masih bisa ngejar pesawat di depan. Sempit sekali ini. Cok, mana parasutnya? Waduh, gue lupa. Gimana kalau kita tembak aja pesawat di depan, biar kita langsung menang? Jangan dong, Cok. Jadi tidak seru nanti. Iya juga ya. Ini game tahun 2000 ya? Hina saja terus, gak apa-apa. Toh sekarang kamu juga main game ini. Udah-udah, kita harus main kompak biar bisa menang. Tenang saja, Cok. Saya ini paling jago main game ini. Aduh, tolong, saya kenok. Katanya paling jago, malah lu kenok duluan. Gimana, Cok? Ketemu musuh yang tadi nembak saya? Diam lo, ini gue lagi ngintai dia. Waduh, dia ngumpet lagi. Tunggu saja, Cok, pasti dia keluar lagi. Oke, ini gue standby. Musuh udah kenok nih. Waduh, dia masuk rumah lagi. Lu kejar sana. Loh, kok gue? Dia sendirian udah kenok. Tinggal tembak juga kelar. Kan lumayan lu dapat kill. Wah, benar juga lu. Oke deh, gue kesana. Nasib gue gini amat ya. Tunggu dulu bang, jangan tembak saya. Loh, ini kan game perang, masa gue gak boleh nembak? Nanti dulu nembaknya bang, saya belum selesai ini lagi bikin TikTok. Emang, lu bikin TikTok apaan?
TikTok yang kayak gini, Bang. Itu mah belum seberapa. Lu lihat nih TikTok gue. Anjay, Joker Vrindavan. Itu Cok, ada musuh. Ayo tembak. Waduh, dia ngeluarin tembok apaan tuh? Haha, gue aman dah kalau di sini. Mereka nggak bakal bisa nembakin gue. Bagaimana ini Cok? Tenang, gue ada ide. Wah, hebat juga lu bisa bikin dia kenok. Udah mulai jago lu. Padahal, gue tadi asal nembak doang. Buruan, lu habisin aja sekarang. Eh, nanti dulu. Ada apaan lagi? Gimana kalau kita jogetin dia dulu? Wah, ide bagus tuh. Kalau sama lu, gue kok jadi ikutan apes ya? Kalau 2 lawan 2 mah, ayolah. Gak ada si Ucok juga nih, pasti mereka gak bisa ngapa-ngapain. Udahlah, langsung aja kita habisin mereka. Lu kok dari tadi diam aja? Buset, gak ada alak lu, malah AFK. Ternyata gamenya isi banget nih. Ya jelas dong Cok, kan ada saya yang pro player. Pro player apaan? Perasaan, tadi lu kenok mulu. Itu sebenarnya strategi untuk menipu musuh. Alasan aja lu. Lain kali, kita harus cari game yang lebih menantang. Game apa Cok? God of War? Mobile Legend? Apa Winning Eleven? Sekalian aja, Harvest Moon. Kenapa lu? Kayaknya lagi banyak pikiran. Iya nih, biasanya lu yang paling semangat. Sekarang tumben lu ngelamun. Udah berhari-hari gue gak bisa buyah. Gue dari awal juga gak pernah buyah. Lu mah gue gak heran. Emang kenapa lu gak bisa buyah? Ini semua gara-gara Ucok dan teman-temannya nih. Bener tuh. Tapi kok bisa ya mereka masuk game kita? Bukan cuma masuk game kita, mereka juga nge-cheat di game kita tanpa terdeteksi. Terus, sekarang gimana dong? Tenang, gue gak bakal nyerah. Gue bakal cari cara buat ngalahin mereka.